Ini terongnya seperti daging ayam. Sedap. Panas nasinya. Halo pemirsa, jumpa lagi. Hari ini saya akan masak paceri terong. Ini makanan Malaysia ya. Ini saya akan buangkan tangkainya. Dan ini saya tidak akan buang bagian bawah ini, sebab ini bagian yang sangat sedap seperti daging ayam ya rasanya. Dan kita akan belahkan, tapi jangan sampai putus. Seperti ini ya, ini sangat segar, baru ambil dari baru petik ya tadi dari kebun depan rumah. Itu pohon sudah beberapa kali panen, tapi baru satu pohon saja, tapi lebat ya. Kita potong, ini sangat mudah menyediakannya, seperti rendang ya, tapi bukan rendang. Sekarang saya akan tunjukkan bumbunya. Bumbunya ini 4 sekawan ya, 1 set. Dan kalau ada daun kari, boleh gunakan daun kari. Kemudian ini bumbunya saya akan bagi 2. Sebagian saya akan rajang atau iris nipis, dan sebagian saya akan haluskan. Ini bawang besar saya akan iris saja. Kemudian ini halia atau jahe, bawang merah kecil dengan bawang putih nanti saya akan haluskan. Yang ini saya akan iris ya, yang ini diiris. Ini separuh seperti ini dihaluskan, nah ini diiris nipis. Ini jahe, ini ukuran atau takarannya itu terpulang ya, terserah. Kalau terongnya banyak ya banyak, kalau terongnya sedikit ya sedikit ya. Kemudian bawang putih, ini yang sudah, dan ini saya akan haluskan. Kita masukkan dalam. Ini sudah lembut. Sekarang saya akan banco serbuk kari. Saya menggunakan serbuk kari ikan. Satu sendok makan cukup, tambahkan air sedikit untuk jadikan paste, lagi sedikit
kemarin saya gunakan kerise dan santan pekat atau santan kental ya, ini segar. Setelah layu, kita masukkan serbuk kari. Kita tambahkan air sedikit ya. Kita masukkan kerise. Kita masukkan santan. Kita tambahkan air sedikit, terlalu pekat. Kita masukkan garam secukupnya, kemudian pati ayam, saya menggunakan Maggi secukup rasa, kemudian gula pasir, kita masukkan terung. Sebelum ianya mendidih ya, ini sudah mau mendidih, kita masukkan terung. Ini cepat masak, jadi tidak perlu terlalu lama. Lagi tunggu sampai lunak ya, sampai masak. Ini terung belum, tapi saya akan rasa dulu. Rasanya pas, sampai kuahnya pekat ya. Saya akan masukkan cili padi utuh biar dia lebih menarik. Ini sudah pekat dan terongnya sudah lembek ya, sudah masak. Oke, kita akan angkatkan. Di sebagian saja saya akan pindahkan ke pinggan ya. Saya akan makan dengan nasi putih dengan sambal belacan atau sambal terasi. Saya ada sambal terasi dengan timun. Ya pemirsa, ini paceri terung
sangat mudah kan. Dan selama mencoba, jangan lupa subscribe, like, dan komen.